Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sofi Sodri Wayasir li amri Wakuluh datami insani Yaftongkoli Amma Bakti. Yang terhormat Rektor Universitas PGRI Ira Negara, mudah-mudahan tidak salah, karena yang melekat di ingatan saya itu adalah STKIP PGRI Pasuruan. Kenapa kalau PGRI itu begitu familiar dengan saya? Karena saya cukup lama berkolaborasi dengan PGRI Kabupaten Pasuruan. Peserta jajaran aktivitas akademika yang kami hormati, para dosen, para wakil rektor dan jajarannya, wabil khusus pada Pak Dr. Sugeng, yang kami tadi di hafal jabatan dulu adalah kepala ketua yayasan, berarti yang punya yayasan Universitas Yuna Negara ini di bawah komando Pak Dr. Sugeng Akademi. Yang kami banggakan para narasumber, baik itu dari sektor dunia usaha dan industri yang latar belakang pendidikannya cukup relevan, magister psikologi. Kalau saya tadi MSI itu presentasinya magister sembarang iso. Kemudian narasumber ini mitra kami yang sangat lama dan baru reuni ya, kalau nggak salah 2 tahun belakangan baru ketemu, itu kalau saya memanggilnya punten Neng Mila, Ibu Nyai Hajani Majalila MPDI. Beliau dulu kita kerja kami ketika beliau di DPRD Kabupaten Pasuruan. Dan alhamdulillah insya Allah di tahun ini beliau juga akan dilantik kembali lagi ke kancah kepolitikan. Yang kami cintai dan kami banggakan, seluruh peserta seminar Sarasehan yang kalau saya lihat tadi ada kepala sekolah, ada anak-anak saya, karena saya juga dulu akrab dengan anak-anak yang ada di lingkungan SMA-SMK. Ketika urusan pendidikan menengah atas belum dilimpahkan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Anak-anak sehat semuanya? Siap untuk mengikuti seminar ini ya? Alhamdulillah. Karena ini bekal yang utama. Namun, kalau dibayangkan kalian ada mahasiswa dan ada anak-anak, antara teori dan praktek itu terdapat gap yang sangat tinggi. Mungkin yang HRD dari PT Indolato juga merasakan bahwa teori itu adalah yang indah-indah. Teori itu yang ideal-ideal. Tapi pada dasarnya ketika nanti masuk dunia kerja, dimanapun berada itu baru akan dirasakan adanya gap yang sangat tinggi. Baik Bapak Ibu, mohon izin kalau tadi sudah disebutkan riwayatnya, nama jabatan saya di sekilas. Dan saya asli ya Arema, Arek Malang, yang sejak tahun 1989 diangkat menjadi aparatur sipil negara, menjadi pegawai negeri sipil, ditempatkan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dan alhamdulillah hingga saat ini baru 35 tahun 4 bulan pengabdian saya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, dan tidak pernah minta pindah sekalipun ke lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Karena saya merasa lebih istiqomah pengabdian saya di Kabupaten Pasuruan, dengan segala daya upaya bagaimana caranya saya harus hadir setiap hari di pekerjaan saya. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya tiap hari menempuh jalan Pasuruan dari Singosari ke Kabupaten Pasuruan. Tapi karena harus dijalani dengan ikhlas, dari menjadi penyemangat saya untuk tetap sehat dan semangat mengabdikan diri sampai insya Allah nanti pensiun di tahun 2020. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Agar anak-anak saya peserta itu tadi tidak menjadi generasi strawberry.
generasi sandwich yang mudah letoy, mudah lemas ketika berada pada titik yang terendah, bahwa tantangan ke depan ini sungguh sangat luar biasa. Next, kurikulum ini sudah tidak perlu ya, tapi saya perlu menampilkan inilah jati diri saya yang sangat mudah, ciri-cirinya cukup berbobot. Jangan ditanya ibu bapak-bapak bobotnya berapa kilo, saya ini takut kalau untuk timbang badan khawatir jarum timbangannya ini putus. Tapi yang utama adalah sehat itu adalah modal untuk kita selalu bersemangat. Next, jadi kalau bapak ibu semua hadirin tadi yang hadir mendengar kata Koktuwowo mensingkatan BKPSDM. Kalau dulu cukup BKD, Badan Kepegawaian Daerah, namun seiring dengan perubahan regulasi, seiring dengan tuntutan, maka Badan Kepegawaian Daerah mendapatkan satu urusan lagi di bawah naungan BKPSDM, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi betapa pentingnya posisi sumber daya manusia. Karena membangun sumber daya manusia itu tidak kelihatan Bapak Ibu. Beda dengan membangun sebuah gedung lantai dua yang megah seperti Uniwara ini. Begitu tembok berdiri akan selesai kelihatan gagah, kelihatan megah. Tapi membangun sumber daya manusia itu tidak kelihatan. Apalagi kalau tidak diberikan kesempatan untuk berkembang. Dalam hal ini, anak-anak saya khususnya yang siswa SMA nanti akan merasakan betapa pentingnya sumber daya manusia ini di semua ini, di sektor pembangunan apapun di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, sumber daya manusia aparatur berperan sebagai pelaksana fungsi organisasi perangkat daerah agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan organisasi, baik dalam pelayanan publik, pelaksana pembangunan, dan fungsi urusan pemerintah. Karena saya mewakili dari unsur pemerintahan, di sini perlu kami sampaikan bahwa jumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, Bapak Ibu bisa melihatnya dan seluruh yang hadir, dari komposisi pendidikan. Kenapa istilah sekarang itu ASN bukan PNS saja? ASN adalah aparatur sipil negara yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai P3K, bukan pegawai pertolongan pertama pada kecelakaan, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mempunyai kewajiban yang sama dengan para pegawai negeri sipil. Dari komposisi pendidikan dapat Bapak Ibu persani, kita masih punya yang latar belakang pendidikannya SD. Ini jumlahnya masih ada 34 orang. Kemudian SMP ada 94 orang. Kemudian SMA 1058. Lengkap ada D1 12 orang. D2 107, D3 1712, D4 159, dan yang paling tinggi adalah mencapai jenjang S1 sebanyak 9.128 orang, S2-nya 765 orang, dan S3-nya kami bangunnya 3 orang saja. Ini sementara ada beberapa pimpinan perangkat daerah yang juga sedang menempuh program S3. Kalau saya cukup S2 saja sudah sepuh, kalau S3 takut sudah sangat sepuh. Jadi cukup S2 saja karena juga 26 insya Allah kami akan purna tugas. Dari komposisi ini, jumlah ASN pemerintah Kabupaten Pasuruan hanya 13.000, ada tempatnya ya, yang terdiri dari P3K 5.274, PNS 7.798, di mana kami setiap hari harus mengurus mereka mulai yang paling enak sampai yang paling tidak enak. Karena jumlah ASN-nya banyak,
berbagai macam keinginan yang terkadang nggak bisa terpenuhi, yang ada adalah politis. Dengan itu tadi saya sampaikan bahwa gap antara teori dan praktek itu cukup tinggi. Teori adalah hal yang indah-indah. Namun anak-anak jangan pesimis kok Bu Nino mengatakan ada gap. Iya memang ada, itu nggak bisa kita pungkiri. Ya. Hal-hal yang ideal yang didapatkan pada saat kita mencari ilmu di SMA maupun di perguruan tinggi adalah teorinya, tapi pada prakteknya ada friksi, ada gesekan-gesekan. Jadi, yang perlu dipahami. Jadi jumlahnya sudah mencapai 3.000, sekitar 3.072 sekian. Dan insya Allah tahun ini kita akan menuntaskan pengangkatan P3K jumlahnya 3.694 orang. Ditambah PNS sekitar 119 orang. Kalau ini nanti terpenuhi berarti nambahnya cukup banyak dan hampir 17.000 ASN yang ada di Kabupaten Pasuruan. Next, kita melihat capaian pembangunan manusia di tingkat Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Timur kondisi tahun 2023. Di mana rata-rata nasional pemerintah Kabupaten Pasuruan berada pada 73,55%. Ini masih di atas sedikit dari rata-rata Jawa Timur tahun 2022 yaitu 72,75, dan Jawa Timur di tahun 2023 sebanyak 73,88%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu memacu terus untuk mencapai indeks pembangunan manusia sesuai yang diharapkan, walaupun tidak sampai 100%, minimal mencapai derajat di kisaran 80% di atas. Nah ini perlu kolaborasi nanti dengan Nyai Haja Nikmat Jamila yang tahun ini berpikir kembali bagaimana caranya nanti IPK Kabupaten Pasuruan juga nanti harapan kami Kota Pasuruan mencapai angka yang diharapkan. Bonus demografi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Sugeng ini cukup besar. Bahkan untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045, sumber daya yang utama adalah di sumber daya manusianya. Tidak hanya SDM, tapi juga sumber daya alam dan lain sebagainya. Next. Kemudian Bapak Ibu, kami sebagai salah satu penyelenggara negara, dasar hukum yang saat ini dipakai adalah dasar hukum yang terbaru. Anak-anak saya ini perlu tahu bahwa regulasi di bidang pemerintah ini cukup banyak dan cukup dinamis, termasuk regulasi di bidang pendidikan. Kalau dulu zamannya COVID, mengalami ya anak-anak saya belajar secara COVID ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kita. Ketika belum ada COVID, tidak pernah ada yang namanya Zoom meeting, benar? Tidak pernah ada namanya hybrid learning, belajar dengan dua cara. Tidak pernah caranya Google Meet itu kayak apa, betul? Karena mau izin saya diangkat sebagai kepala dinas pendidikan itu di era COVID. Betapa susahnya kita membiasakan belajar secara daring memanfaatkan teknologi. Generasi kolonial seperti saya ya, saya bilang kolonial karena generasi antara baby boomers dengan generasi X, antara itu maksudnya, ini dituntut untuk segera menyesuaikan, beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang demikian tinggi, yang demikian cepat. Gak bisa dulu masa mencoba itu kerja apa, kita gabung gak apa. Tapi karena kita dalam arti kalau ingin maju kita harus dipaksa dulu. Iya apa enggak anak-anak? Dipaksa belajar secara daring. Dulu anak sekolah gak boleh membawa HP ketika berada di sekolah. Ketika era COVID, kalau tidak punya HP apakah anak-anak bisa belajar? Ini namanya dipaksa dulu untuk paham dengan tuntutan yang terjadi saat itu. Tanpa HP tidak bisa belajar, walaupun plus minusnya ada. Namun di era yang bisa
bisa kita rasakan sekarang, dengan kebiasaan yang terjadi di era COVID, kita sekarang sudah lebih familiar dengan yang namanya teknologi. Zoom meeting itu adalah hal yang biasa. Dimanapun kita berada, ketika kita memang perlu mengadakan pertemuan, kita bisa eksis dengan memanfaatkan teknologi melalui Zoom meeting atau Google Meet dan lain sebagainya. Demikian juga di lingkungan kerja. Dulu kita itu ketika melamar menjadi CPNS harus mengumpulkan sekian lembar berkas, harus kirim melalui pos. Sekarang tidak lagi, semuanya sudah paperless, semuanya sudah by system, sudah harus mengikuti. Kalau untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara, sekarang sudah tidak usung yang panjenengan itu membuat lamaran secara tertulis, mengurus semuanya sudah paperless melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau yang namanya SSCASN. Demikian juga mendaftar ke perguruan tinggi, sama-sama yang calon negara juga sudah by system nih, sudah by system, nggak perlu datang berbondong-bondong ke kampusnya, tapi sudah ada yang namanya sistem masuk universitas apa atau sistem seleksi yang namanya kalau SNMPTN atau kemarin UTBK, itu semuanya sudah by system. Ketika anak-anak tidak familiar dengan masalah teknologi, tentu akan mengalami kendala untuk merealisasikannya. Betul anak-anak, mohon izin, ini kelas berapa semuanya? Kelas 11. Kelas 12, berarti persiapan untuk tahun depan yang tadi diarahkan oleh Pak Sugeng, gak usah ado-ado nek Pasuruan itu ono perguruan tinggi yang berkualitas. Itu yang harus ditanamkan dalam jiwa anak-anak. Lek omae lumbang, kalau diterima di luar Pasuruan ya monggo itu sih, tapi kalau jauh-jauh mencari untuk apa nih Pak Sugeng? Umi waran budaya SDG unggul. Oleh karena itu, di dalam amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2020, mohon izin ini Mas mau di apa direvisi ya. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2020. Karena ya ini loh akibat digawekno anak buah ya. Kadang-kadang yang tidak terkoreksi ya. Kalau yang 2014 itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, sekarang kali ini betul kalau Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, betul ya. Kalau Undang-Undang tentang aparatur sipil negara itu sudah diganti dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2023. Undang-Undang ini memanatkan pada kita bahwa urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pertama pendidikan masih menempati urutan yang teratas, kemudian yang kedua adalah sektor kesehatan, yang ketiga adalah pekerjaan umum dan penataan ruang, jadi jalan, jembatan, sungai untuk irigasi dan sebagainya, tata ruang ini masih menjadi urusan wajib, kemudian perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kemudian ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta urusan sosial ini menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Next, ini undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, ya gini Pak, maklum bahwa kami kadang-kadang gampang sekali terlibat sedak semacam ini. Setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi, substansinya dengan anak-anak ini sangat melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Jadi walaupun kita sudah menjadi aparatur sipil negara,
menjadi pimpinan, menjadi apapun, wajib melakukan pengembangan kompetensi. Kemudian sistem pembelajaran terintegrasi merupakan pendekatan yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran perkara SN yang pertama terintegrasi dengan pekerjaan, yang kedua sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen manajemen aparatur sipil negara dan terhubung dengan pegawai SN lain lintas instansi pemerintah maupun dengan pihak terkait. Next, kemudian sebagai aturan pelaksananya yang sampai saat ini masih digunakan adalah peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, di mana pelaksanaan pengembangan kompetensi dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Tanpa adanya pendidikan dan pelatihan, apakah terus itu negara kita akan ketinggalan zaman? Demikian juga dengan siswa, mahasiswa. Di samping tekun mengikuti pembelajaran di perkuliahan maupun di sekolah, dia wajib mengikuti pengembangan kompetensi sebagai bekal yang nantinya akan masuk di dunia nyata, yaitu di dunia kerja. Saran sekarang, pengalaman memiliki kompetensi itu menjadi suatu prioritas tambahan nilai yang nanti mungkin lebih jelas akan disampaikan Bapak HRD dan Ibu Lanto. Saya rasa sama, semuanya mempersyaratkan penambahan kompetensi. Kemudian pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan. Kalau tadi Bapak Ibu melihat masih ada desa, SD, SMP, D1, D2, D3. Karena memang saat itu penerimaan aparatur sipil negara memerlukan latar belakang kualifikasi pendidikan melalui jalur ini. Tapi di era 10 tahun terakhir ini, mohon maaf, yang jalur SMA ini sudah tidak pernah ada. Jadi minimal untuk dapat daftar sebagai aparatur sipil negara minimal adalah D3. Jadi kalau digolongkan untuk kualifikasi jabatan adalah kualifikasi jabatan terakhir. Minimal D4 dan S1 itu adalah kualifikasi jabatan jenjang ahli. Kecuali dokter dan apoteker termasuk dokter gigi maupun dokter hewan itu diambilnya setara dengan S2. Jadi dasar utama penerimaan itu masih jalur S1. Kalau memang anak-anak nanti memerlukan pendidikan yang lebih mengutamakan skill bisa melalui jalur vokasi atau diploma. Jadi diberikan keleluasan pada masing-masing calon mahasiswa yang dalam ini terakomodasi mewakili rekan-rekan SMA-SMK-nya yang ada di ruangan ini. Oleh karena itu dilakukan untuk peningkatan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan pemberian izin belajar maupun tugas belajar. Saya termasuk yang menikmati fasilitas tugas belajar alhamdulillah 2 kali. Karena saya tadi masuk melalui D3, ada kesempatan mengikuti tugas belajar dengan tes S1 dan lanjut untuk S2. Jadi itu kita optimalkan, karena kalau tugas belajar itu semuanya dibiayai oleh negara. Jadi kalau izin belajar adalah mandiri, jadi biaya sendiri dengan tanpa mengganggu jam kerja. Perkuliahan sekarang ini bisa hybrid Pak ya, ada yang tatap muka, ada yang juga melalui daring, dan itu sah menurut peraturan perundang. Kemudian berdasarkan peraturan bupati kami juga ada rambu-rambu. Ketika seorang PNS mau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, tidak boleh ujuk-ujuk. Harus ada izinnya atau SK tugas belajar. Ini menunjukkan bahwa kita tetap tertib mematuhi regulasi yang ada. Harus mengikuti ketentuan yang ada. Karena apa Bapak Ibu? Ketika seseorang mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pasti ingin berdampak terhadap pengembangan karir. Di
sewu sekali lagi juga tidak bisa ujung-ujung, harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Oleh karena itu syarat perguruan tingginya minimal akreditasinya itu B atau baik. Kalau di bawah itu tidak bisa berdampak terhadap karir kepegawaian. Jadi kita tetap selektif, tidak ujung-ujung, tidak asal punya S2 atau yang lebih tinggi atau yang lainnya bisa berdampak terhadap karir kepegawaiannya. Sehingga ketika itu tidak bisa memenuhi syarat, mohon maaf, di dalam status kepegawaiannya tidak berhak mencantumkan gelarnya. Jadi kalau untuk mengirim undangan pernikahan atau sunatan boleh dicantumkan, tidak dilarang. Tapi untuk status kepegawaiannya tidak bisa dipakai. Oleh karena itu, akreditasi perguruan tinggi itu juga sangat penting untuk selalu dilakukan upaya peningkatan. Kemudian berdasarkan SKMN PANRB nomor 28 tahun 2021 juga diwajibkan pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan. Sehingga pemerintah Kabupaten Pasuruan menerbitkan yang namanya peraturan bupati tentang pemberian izin belajar tugas belajar. Tugas belajar ini ada dua, ada yang mandiri, khususnya izin tugas belajar ini bagi dokter-dokter yang akan menempuh di spesialnya atau subspesial spesialisnya, karena pemerintah daerah masih belum mampu membiayai mereka yang menempuh spesialis maupun subspesialis dengan biaya yang sangat-sangat tinggi, sehingga diberikan yang namanya izin tugas belajar sehingga yang bersangkutan dibebaskan dari kewajibannya melaksanakan tugas-tugas sebagai ASN namun tetap diberikan gaji penuh. Kemudian pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan ini ada suatu kondisi yang kontradiksi. Kalau tahun 2022 lebih banyak yang mengajukan izin belajar S1, tapi begitu tingginya minat para aparatur sipil negara untuk meningkatkan kompetensinya agar dia menjadi lebih berkualitas, di tahun 2023 kondisinya terbalik, 77% lebih banyak yang mengajukan izin belajar S2 dan yang mengajukan izin belajar S1 tinggal 36% saja. Ini kondisi yang terakhir kami punyai terkait dengan bagaimana upaya para PNS itu melalui jalur peningkatan pendidikan dia akan lebih berkualitas. Kemudian next, pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan. Ini ada pelatihan klasikal, non-klasikal, dan ini dipayungi dengan peraturan lembaga administrasi negara. Yang ini mohon dikoreksi mas, bisa langsung diedit di situ. Untuk yang peraturan nomor 10 tahun 2018 ini tentang pengembangan kompetensi PNS. Tolong katakan Kabupaten Pasuruannya dihilangkan. Ya, jadi tentangnya ini tentang pengembangan kompetensi PNS. Tadi kami coba edit di sini kok kembali lagi tersimpan ini akuntan. Kemudian peraturan nomor 15 tahun 2020. Para aparatur sipil negara P3K juga wajib untuk mengembangkan kompetensi. Jadi tiada hari tanpa peningkatan kompetensi, tiada hari tanpa peningkatan melalui jalur pelatihan. Dan ini menjadi salah satu bagian tugas kami di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kemudian pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan. Di samping kita mengikuti melalui jalur pelatihan, tapi perlu diciptakan inovasi-inovasi yang berkelanjutan. Saya rasa inovasi yang dimiliki anak-anak tingkat SMA-SMK juga sudah cukup luar biasa. Tadi disampaikan oleh Pak Toto Sugeng bahwa ada yang menjadi konten kreator yang penghasilannya mungkin mengalami seorang pegawai negeri sipil per bulan. Ini adalah karena inovasinya. Dia memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Tentu saja yang
secara globalisasi di bidang teknologi. Saya berpesan di anak-anak saya, bijaklah menggunakan media sosial. Bijaklah ketika berinteraksi melalui media sosial. Terkadang saya miris prihatin, masih banyak muncul bullying-bullying yang seharusnya tidak tayang di televisi. Tapi kenapa justru itu yang dimunculkan? Kami sangat prihatin. Karena apa? Tidak disaring dulu, tapi langsung sarser-sarser, kirim sana, kirim sini. Dan ini berpengaruh sekali terhadap pola perilaku, etika, moral kita ketika kita tidak bijak melaksanakan atau tidak bijak menggunakan media sosial. Jadi anak-anak saya, karena nuwun sewu Bapak Ibu guru kepala sekolah mungkin tidak bisa setiap saat mensidak penggunaan HP, ya, para Bapak Ibu guru. Orang tua juga tidak bisa setiap saat mengecek apa saja konten yang ada di HP anak. Karena itu pesan saya, dengan Merdeka Belajar ini, anak-anak saya, halo, 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 bijaklah menggunakan media sosial. Ya, jangan menggunakan media sosial ini untuk hal-hal yang kurang baik. Apalagi mohon maaf, sekarang lagi marah-marahnya yang namanya judi online, pinjol. Kita seringkali enggak merasa pinjam, ujung-ujung ditagih. Bahwa nomor HP kita ternyata digunakan oleh orang lain. Kalau ada sesuatu, hubungi nomor HP ini. Benar? Saya pernah mengalami, ujung-ujung ada pemberitahuan bahwa rekam Anda saat KTP ini Pak dimunculkan. Loh, ini kok teman saya? Tapi saya diam, karena saya juga menjaga etika moral yang bersangkutan ketika kalau ini saya klarifikasi. Saya tidak pernah memberikan nomor HP ini untuk para penyedia pinjaman. Ya, seharusnya nomor saya punya nggak boleh seperti itu. Ini secara etika mengganggu kita. Oleh karena itu, ketika menerima hal itu, dipelajari dulu, dicermati apakah ini benar dari hati kita sendiri. Terkadang disalahgunakan untuk kepentingan yang dapat merusakkan kita semuanya. Inovasi boleh, tapi adalah hal-hal yang positif. Dikami dapat positif. Mohon izin waktunya tidak sepuluh. Ya, siap. Di kami ada satu inovasi yang namanya lapor bankong. Ini adalah salah satu fasilitas link untuk melaporkan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang terkoneksi langsung dengan Badan Kepegawaian Negara. Di situ dilihat deklat strukturalnya bagaimana, deklat fungsionalnya bagaimana, kemudian deklat teknisnya bagaimana, dan deklat lainnya yang diurus juga kualifikasi pendidikan, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah hingga saat ini, kalau kemarin benar, kami sekarang sudah mencapai sedang menuju ke tinggi. Jadi sekali lagi, betapa pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas ini di dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian. Sebagai upaya kami untuk meningkatkan kualitas, tidak hanya dari sisi SDM-nya, kami juga sedang merencanakan dan alhamdulillah sudah masuk ke dalam rencana strategis pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengoptimalkan pembangunan yang belum SSKB di Pandaan menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia aparatur. Modal restunya semoga rencana ini dapat berjalan dengan lancar dan nantinya bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Pasuruan. Kemudian ini yang terpenting dari substansi ini adalah sinergi pemerintah daerah dengan perguruan tinggi. Kita menindaklanjuti berdasarkan Permendikbud nomor 35 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja lembaga layanan pendidikan tinggi bahwa LLDT yang bertugas sebagai fasilitator peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten kota dalam melaksanakan tugasnya. Dan alhamdulillah pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah banyak melakukan
MOU dengan berbagai macam perguruan tinggi untuk mengembangkan kualitas, meningkatkan kualitas perguruan SDM, perguruan tinggi tersebut. Apakah Unila kemarin termasuk salah satu perguruan tinggi yang penandatanganannya dilaksanakan dengan PJ Bupati Batur bersama perguruan tinggi Sepasuruan Raya? Alhamdulillah. Berarti sudah membangun sinergi antara Uniwara dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan di segala bidang. Jadi kalau sudah ada payung besarnya, Bapak, silahkan mangkir dari masing-masing jurusan atau fakultas itu kemana akan membuat PKS, perjanjian kerja sama. Ini boleh. Jadi kami sudah banyak dengan Universitas Brawijaya, tentunya kemudian di Surabaya juga sudah kita melaksanakan program dengan STESA dan lain sebagainya. Jadi monggo kami terbuka lebar, Bapak, bahwa sinergi pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan kualitas SDM-nya, itu adalah sesuatu hal yang memang wajib untuk dikerjakan. Ini berdasarkan perintah perguruan tinggi, baik itu melalui pendidikan dan pengajaran, ya. Mungkin nanti ada PNS kita yang akan menempuh S1 atau S2-nya di sini, itu terbuka sekali. Atau melalui bidang penelitian sebagai bentuk terhidama perguruan tinggi, yang ketiga adalah melalui pengabdian masyarakat. Dan kami selama ini juga sudah bekerja sama dengan SMK khususnya untuk menerima mereka mengikuti PKL, praktek kerja lapangan sesuai dengan jurusan masing-masing. Di BKPSM sendiri juga sering kami menerima siswa untuk magang di sana, sehingga akan merasakan kesenjangan yang tadi saya sampaikan. Teori di sekolah memilih, prakteknya kok seperti ini. Tapi itu jadikan sebuah semangat untuk mencari yang paling ideal. Ya, jadi selama ini sudah kami lakukan itu, Bapak-Ibu semuanya. Semoga kerjasama yang sudah terjalin ini menjadi semangat untuk bersama maju dan bisa ditingkatkan ke depannya. Oleh karena itu, peran-peran perguruan tinggi dan pembangunan daerah diharapkan yang pertama, menghasilkan sarjana sebagai sumber tenaga kerja untuk daerah, menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan program daerah, penyelenggaraan studi-studi kebijakan, serta pengembangan model-model pembangunan daerah, penelaahan mengenai masalah sosial ekonomi di masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Boleh kami tutup dengan sebuah pantun ya. Berangkat pagi menuju kota Pasuruan untuk mengikuti seminar dan saran sehat. Gudang SDM unggul ada di Universitas PGRI Pirang Negara. SDM unggul siap untuk beradaptasi globalisasi perubahan. Terima kasih. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Ibu Ibu Ida Suryani. Bagaimana adik-adik? Simpan pertanyaanmu nanti di Sarasehan jam 12 sampai jam 1 tolong di eksekusi ya. Barangkali tanya misalnya. Nanti kamu sudah